Ni wei 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 aku dah buat pacin bek meh gambo. Ini apa pacin dia bunyi tu? Baik. Ha? Buat apa bunyi aku? Ha nak tahu sebab apa kami duk bunyi yang? Sebab itulah pacin bek kami. Tahu. Ha? Ni lah ni, lah ni. Lah ni api belah. Api belah. Api belah, api belah, api belah. Dah 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 cukup 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 cukup. Smart weh, smart kan. Ni hangpa nak tahu apa? Aku dah bosan dah duk pukul orang. Aku pun teringin nak disayangi juga. Teringin juga nak ada Marco. Apa man muka macam hang ni? Mana ada beli ada wek man? Muka pecah man. Dia ni kalau nak cakap ah, dia ni bukan tak handsome. Dia handsome dengan kepala bola dia. Hidung dia ni sikit memang besar macam cendawan jangan. Oh, hangpa hina aku pula. Ha? Hangpa memang berani. Hangpa nak aku tiba hangpa pula. Man, sebenarnya kalau hangpa muka seram pun, hang tak seram tau. Anak haram ni. Ni cepat cepat cepat. Anjol, yang tu bukan budak hari tu yang kita buli tu. Dia lah yang gemuk tu kan? Dia lah. Jom. Ampun lah gemuk pendek. Dapat aku. Eh, pacim bek. Kamu buat apa kat sini? Aku cakap jangan main sini. Jangan main sini. Ah, dah bagi tahu dah. Sebab. Hang boleh pergi belah boleh tak? Aku semak tengok muka hang kat sini. Ha? Hang pergi belah? Hang pergi belah? Cantik kan pemandangan hari ni? Itulah, cantik kan? You cantiklah hari ni. Pakai baju jubah pula macam perempuan Arab. Ni mesti cantik. Kalau cantik macam ni mana-mana pun kalau tak ada orang nak pun macam lah. Alah, sekarang kan ex banyak. Viral lah, ada Ome, ada Tinder. You boleh je lah cari dalam tu. Tinder tu bukan orang yang tempat cari. Tu kan? Tak ya. You ni dah lupa ke tudung macam ni. Itulah. Tak ya. Okay. Kita try Omi. Omi? Macam susah je. Baik try yang depan tu. Ada tiga orang. Kampung, kau seperti hantu. Terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimbangan harta. Kamu bukan putri raja. Dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan. Kamu punya simpanan. Maka maafin aku. Sakit-sakit, stop. Man. Ya. Nampak belah sana tu, man. Mana? Dah ada awet dia orang. Elok ya ni memang boleh buat bini tau. Boleh mana ni? Hai. Boleh ni? Aku dengan muka pecah rumah mu. Bukan. Aku boleh dapat ke macam ni? Bukan masalah muka pecah rumah, man. Tak cakap tanya Cakun. Cakun dia handsome, man. Handsome. Nah, ini dia handsome. Dia handsome tau. Ha, handsome. Ya, ha, handsome, man. Sebab tapi tu dia perusahaan. Dapat, man. Pelan-pelan, man. Pelan-pelan. Cuba dia terai. Ya. Ha. Aku malu macam ni. Hanya kan malu. Ha, kepala kami, man. Ha, tak boleh tunjuk macam ni. Takkan aku nak pergi seorang. Kita pergi tiga orang sekarang. Confirm? Confirm. Boleh, serius, aku, serius. Aku tak yakin ni. Serius. Kami bagi hang yakin sebab hang handsome, sebab hang ketua kami. Hang okay. Memang kepala. Hang memang handsome. Memang boleh, ini. Okay, hang botak tak semestinya. Hang tak handsome tau. Okay, jom. Go. Gesture sikit, man. Gesture sikit. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Lama lah gambar ni. Kan? Lighting pun cantik. Itulah tak edit dah kan? Depo mai lo. Jangan tengok, jangan tengok. Depo mai pula. Aduh lah macam mana ni yo? Betapa kita main phone je. Kita buat tak tahu. Kami tak tahu lah nak cakap pun. Depo ikan ada bertanya. Assalamualaikum. Yang baju hitam ni, nama apa? Nama Wayuni, panggil Ayu je. Okey, nak berkenalan boleh?
Boleh? Sebelum saya berkenalan dengan you, boleh saya bagi satu pick up line? Boleh, tapi nak pick up line yang sweet-sweet je. Man, weh, turn on dah selesai. Sekarang turn aku pula untuk baju putih ni. Eh, kita pun ada juga ke? Weh, aku nak juga, weh, aku nak juga. Eh, Man, Cik Un. Hang dah ada girlfriend. Duk sengap-sengap. Untuk cik adik yang baju putih ni, abang buat ada pick up line untuk adik. Boleh, tapi nak pick up line paling sweet. Okey, okey, okey. Sekarang ni biar aku mula dulu untuk cik adik baju hitam ni, okey? Boleh? Okey, cik adik yang manis. Ha? Boleh saya bagi satu pick up line? Boleh. Apa beza cik adik manis dengan duit? Apa dia? Okey, duit menilai di mata semua orang. Tapi cik adik menilai di mata abang. Kamu, kau seperti hantu. Terus menghantui aku. Pusing kepalaku. Okey lah, not bad. Sekarang Tena ada setter, sekarang Tena aku. Ah! Oh! Kenapa, kenapa? Sakit mencintai kamu dalam diam-diam. Okey, okey, dah. Okey, okey, sekarang ni ya. Okay. Okey, awak cik adik yang baju hitam ni, silap nombor telefon awak boleh tak? Boleh. Untuk cik adik yang baju putih ni. Untuk cik abang pun, abang nak nombor telefon cik adik. Boleh juga. Sayangnya kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tenangkan ku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Betapa hancur hatiku melihat engkau bersamanya, namun ku... Memandangkan aku dapat awet semalam. Okey. Jom kita pergi pukul budak tu. Ha, jom. Tu, gemuk tu. Alah. Hei, gemuk. Hei. Apa lagi? Hahaha. Tepi, tepi. Tepi. Apa nak apa? Tepi. Pukul dah, pukul dah, pukul dah, Han. Sat. Eh, Han nak tahu apa? Han tahu tak semalam aku dapat awet elok yang tau? Ha? Memang boleh buat bini ni. Bukan seorang tau. Oh, ya. Aku sekali tau. Tapi aku nak beritahu satu benda. Sebelum aku kahwin dengan dia, Han. Kami nak habiskan kami buli yang... Pukul yang dulu. Sebab lepas kahwin, memang aku tak boleh buat hal tau. Han, lebih baik kita pukul dia sekarang. Jantungku, kau adalah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GrabFood eh? Ya, 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 ya. GrabFood. Oh, GrabFood eh? Sat, sat, sat. Eh, you? Eh, you duduk sini ke? Haa, ni rumah I. Oh, kalau macam tu bolehlah saya masak-masak dengan you kan? Haa, boleh je. You, I nak beritahu kat you ni. I kerja tak mewah mana pun. I cuma perhantar makanan je. I tak kisah pun you. Janji you setia dengan I pun tak apa. Taklah, setengah perempuan ni kan nak lelaki yang kerja dahsyat-dahsyat, yang berada, yang ada duit apa semua kan. Macam I ni apalah sangat, kerja delivery makan je. I tak kisah pun you. You kerja delivery ke, you kerja apa ke, I tak pandang pun semua tu. Kerja mewah ke apa, kan I lah. I pandang hati you je. Huh, kalau macam tu lega I dengar kalau attitude you macam ni kan. I nak simpan duit banyak-banyak, I nak kahwin dengan you cepat-cepat. Ya ke yang nak kahwin dengan I? Kamu, kau seperti... Yalah, takkan I nak lepas bidadari yang menawan macam you ni. Hantui aku, kamu bikin pusing kepalaku. Dah, you. You bersambung lah kerja, you. Malam ni kita OTP, okey? Okey, okay, tak apalah kalau macam tu. I bersambung kerja dulu lah. Bye-bye, cinta hati. Juga bukan Cinderella, tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan. Assalamualaikum. Dah ada lah, bukan saya. Ini rumah saya. Hah? Rumah kan? Apa? Ni ada orang rumah yang muda. Tempoh dia bunyi. Pukil dah, pukil dah. Pukil dah, pukil. Sakit lah bodoh. Apa hampa ni? Sakit lah. Sakit lah. Janganlah weh. Apa ni? Hampa ni tak boleh. Ah, sedap lah pukil ni. Seronok pukil lah. Sebab gemuk tau. Ah, macam bantai aku pun tau. Ha? Pukil dah, pukil dah. Ambil belah, ambil belah. Hai. Hai, man. Apa, man? Apa? Man. Bukan apa lagi. Sampai bila kita nak pukul orang? Man. Ha? Zaman muda kena enjoy. Dah lah, sudah lah hampa duk pukul dia semua. Atas dia macam bantai tau. Seronok tau bila pukul. Dia kalau duk rumah kita jauh, dah dia kena. Sampai bila? Sampai bila lagi? Sampai bila? Kita muda lagi. Kita relax. Kita muda lagi, man. Apa sepon ni, man? Ha, man. Aku nak tak lah satu benda. Apa? Semalam aku nak pergi hantar makan kat awet tu. Okey. Buka-buka pintu je dia duduk ada. Ambil peti, man. Aku tak tahu sama ada dia adik-beradik kau, adik kau, sepupu kau, aku pun tak tahu. Selama ni yang kita pukul tu. Selama yang kita pukul, yang kita duduk bully tu, gemuk bodoh aku tu. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Dia bukan family. Jam. Jam. Betul aku cakap kat hang. Ambil peti, man. Tu aku cakap kat hang. Jangan duduk pukul dia dah. Kita jangan pukul dia dah. Kalau kantoi, kalau dia adik dia tu, kalau kantoi, kofa-kofa peti. Hantau tak apa. Me. Aku mesti putih memang kena. Sebab tu aku tak mau hampa pukul dah, hampa relax lah. Okey, sekarang buat apa? Okey, sekarang kita pergi duduk taman dulu, kita relax relax apa tu. Ha, cerita kat kami semua. Okey, semua kita cerita. Apa ada tipu atau tak, man? Itulah. Bohong, man. Kamu kau seperti hantu. Terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimbangan harta. Kamu bukan putri raja. Dan juga bukan Cinderella. Tapi
mengerti mengapa kau buat aku gila. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, maka maafin aku, I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku, maka maafin aku. Esok boleh kita jumpa kat taman ke apa kan? Boleh je, esok kita jumpa kat taman ke? Boleh kita sweet-sweet ke apa. Weh kak, kan? Weh kak, ni kau lelaki yang duk bercinta, yang selalu cerita dekat aku. Yalah, ni lah lelaki yang kau cerita kat hang tu. Awak ni? Hang nak tahu siapa lelaki ni? Ha, siapa? Hang ingat masa malam aku balik, aku pun cerita kat hang yang kata ada seorang mamat ni yang selalu bully aku, selalu sepak tajang aku dekat taman waktu petang. Hang pernah ingat tak cerita tu? Aku mah cerita kat hang sebelum ni. Ya, ingat. Kenapa? Mamat ni lah yang selalu pukul aku, yang selalu sepak aku. Hang nak tahu tak? Hang tahu tak? Setiap kali petang aku pergi taman, elok duk main buayan, dia main dengan member dia lagi dorang, dia mah sepak aku, dia mah terajang aku, dia bully aku macam tak ada hati put. Hang tahu? Mereka ni ibarat manusia yang tak ada hati put. Hang tahu mereka buat aku macam apa? Macam anjing. Hang tahu anjing? Hang fikir agak guna kepala otak hang. Betul ke you? Buat macam tu kat dah? Tak you. Tu dulu you. Sekarang dah tak buat dah macam tu kat dah you. Hang pembohong. Hang tahu kata aku duduk sini disebabkan bau ni hang hantar makan dekat kok aku dan aku yang keluar ambil. Sebab itulah hang tak pukul aku. Sebab hang nak teka hati kakak aku. Betul ke you? Cakap tu betul kan? Ya you. Memang I dah pukul dah sebelum ni. Memang salah I. I pukul sepak terajang dia apa semua. Buat dia macam tak ada perasaan. Tapi tu dulu you. Memang salah I. I minta maaf kalau I dah salah dengan dia. You maafkan I lah. Sanggup you buat macam ni kat adik I kan? You minta maaf I kan buat apa? You minta maaf kat adik I lah. Bok, aku minta maaf kat hang bok. Selama ni aku dah pukul yang aku dah buat hang apa semua. Aku minta maaf sangat-sangat bok. Aku janji aku tak buat lagi kat hang. Tak apa man. Apa yang hang buat tu aku dah maafkan lah. Eh kak, hang ingat sendiri aku nak pesan kat hang. Hang betul ya nak kahwin dengan dia? Yang pernah pukul aku, yang pernah sepak terajang aku macam binatang. Hang betul ya nak kahwin dengan dia? Aku rasa hang ada otak, ada akal. Hang boleh fikir lah. Pandai-pandai hang lah. Cium lah. Sanggup you buat cerita dengan adik I kan? I tak suka tau orang yang dia pukul eh. Kalau adik I pun you boleh pukul eh. Kalau I lepas kahwin, you tak pukul I? Tak you, I minta maaf you. I tahu I salah you. I minta maaf sangat-sangat. Maaf you tu boleh simpan. Tu adik kandung I tau. You pukul dia macam tak ada hati perasaan. You boleh balik lah. I tak mahu dah berhubungan dengan you. Ini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Hey, bang! Kenapa muka nampak macam pendek? Ni, hang duk buat apa ni? Ha? Hang duk isap gam ah? Ambil belah. Belah, belah, belah. Eh, bang. Bang. Ni, bang. Tak mau sedih-sedih macam ni. Snack dulu, bang. Tengok kalau bang snack ni boleh pergi bulan hilang pendek-pendek. Ni, ambil belah, ambil belah. Ambil belah. Ambil belah. Ni, ni, ambil belah, ambil belah, ambil belah. Dah, 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 dah. Apa? Orang nak bagi snack ni, dia tak mau. Eh, tak boleh tengok bulan. Dia tak tahu. Habis hilang pendek-pendek yang boleh pergi. Dasar pendek. Hello you. Saya ada kat depan rumah you ni. You tolonglah you. You dengar penjelasan saya dulu. Saya minta maaf sangat-sangat kat you. You tolong you. Saya merayu kat you sangat-sangat you. You jangan buat macam ni you. You tolong you. Selagi you tak keluar pada rumah, saya akan duduk kat sini sampai pilau pun tak apa. Tolong you. Okay, okay. You nak apa lagi ni? Sabutlah I.
Dah, you. Saya minta maaf, you. You dengar dulu apa yang nak cakap ni, you. Tolong, you. You, saya minta maaf sangat-sangat, you. Saya harap you dapat maafkan saya, you. Tolong, you. Tolong. Tolong minta maaf sangat-sangat. Maaf apa lagi? Saya tak makan you dah, kan? Sekarang ni, saya minta maaf sangat-sangat kat you. Saya dah tak ada siapa-siapa dah, you. Saya nak kahwin dengan you. Saya tak mendengar apa lah. Pergi balik lah. Sekarang ni, you nak I buat apa you sampai you maafkan I? I dah serabut, I dah pening tu you. I call you tak angkat apa semua. You tolonglah maafkan I. Dah lah you, yang pukul tak adik I tau. I tak mahu kahwin dengan orang yang pernah pukul adik I. Dah kak, lah ni Han duk ingat apa depan-depan rumah ni? Tentang malam ni. Dia dah minta maaf dengan Hang. Hang maafkanlah dia. Janganlah hukum orang. Kita siapa nak hukum Hang? Sedangkan Rasulullah pun memaafkan umat ni. Ni batal lagi kita manusia biasa. Hang tu besar panjang. Mak ayah Hang tak sampai nak negara. Belajar setakat nak maafkan orang pun tak tahu. Apalah. Tengok tu, you. Adik you pun dah maafkan saya. Takkan you tak nak maafkan saya lagi? You nak saya buktikan macam mana lagi saya sayang kat you? You tolong bagi saya peluang. Saya akan buktikan yang saya betul-betul sayang kat you. Okeylah, saya maafkan you. Saya dah maafkan you. Lepas ni, you nak buat apa? Oh, alhamdulillah, you pun dah maafkan saya. Saya pun tak mau cerita panjang dah ni. Saya pun betul-betul sayangkan you. Saya nak hubungan kita ke next level. Saya nak beritahu you satu benda. Sudikah awak menjadi isteri saya? Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Are you sudi? Yes, alhamdulillah boleh kahwin dah. Mama nak peluk ke, nak cucu ke apa semua ni? Tunggu lepas pagi salah ni, tak sorry tak boleh. Ini bukan muhri abang. Nah, kahwin dah. Selalu terjaga dan aku pasti setia. Duhai engkau tambatan hatiku, lambuhkanlah cintamu di. Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimbangan harta. Kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Maka maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Abang, saya penat lah. Saya nak naik atas, nak mandi jap. Alah, abang nak ikut mandi sekali. Nantilah mandi sekali. Tadi dah dapat kan? Ha, yalah, jangan pinik mandi dulu lah. Bagi-bagi tau. Sekejap kita tengok movie sekali lah. Okey abang. Bye. Aku nak pergi rumah kakak aku. Nak makan nasi. Lapak nasi. Wah, sampai dah rumah dah. Cinta tadi dah. Jom lah, jom lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil rumah aku buat apa? Salah ke aku nak ambil rumah kakak aku sendiri? Ni bukan rumah kakak. Ni rumah aku. Ni nanti relax sat. Rumah ni kakak aku dah bayar. Hambu kahwin satu hari dia buat pala jingga boleh. Pala jingga? Aduh, kenapa pukul aku? Dalam muka Hang ingat aku heran lah. Hang tunggu Hang, kau bagi tahu kakak aku lah. Ni tak heran lah, Hang bagi tahu lah kakak Hang. Ha, aku dah kahwin dah dengan dia Hang tau. Nak harum je ni. Tolong aku kakak. Tolong aku pukul aku lagi. Sakit bodoh. Hang bagi tahu kakak. Kakak. Buka.
Baju. Berakhirlah cerita. Aku tak tahu tajuk apa nak berbual. Apa tengoklah tajuk kat bawah tu. Apa pun thank you so much menasihat support. Oh ya ni hang bola sekali. Bye bye. Bye bye. Pukul dah, pukul dah, pukul dah. Pukul dah. Buka. Ayo buka, buat buka, buka. Ah, buka. Ah, buka. Iki. Iki. Pargo, pargo lagi, pargo, pargo. Lagi, tarik lagi iki. Boleh jauh. Lagi iki. Okey, firman pargo. Ah, sepedal kali. Pukul bawah balik tu. Pukul bawah balik tu. Pukul lagi. Pijak. Pukul suar. Pukul. Pukul. Hei, apalah.